Assalamualaikum teman-teman sekalian. Kali ini ada notebook atau laptop Acer Aspire 3. Kendala dari customer atau dari pemilik laptop ini, permasalahannya adalah touchpad-nya tidak berfungsi, guys. Katanya baru-baru dibersihin menggunakan tisu basah. Ya, akhirnya tidak berfungsi touchpad-nya. Kemudian di tombol keyboard-nya, kalau kita menekan A, B, C, D, ya keluar. Oke, namun di tombol di sini, JKL UI0M, malah yang keluar kalau tekan J, malah keluar 1, tekan K, malah keluar 2, tekan L, malah keluar 3. Nah, gimana caranya? Oke, sangat gampang guys, teman-teman sekalian. Jadi kalau untuk touchpad-nya yang tidak berfungsi, touchpad ini tidak berfungsi, di layarnya tidak bergerak, perhatikan di bagian keyboard-nya, lihat icon, icon touchpad. Ini dia, icon touchpad-nya F7 nih guys, yang ada gambar tangan ini. Tekan F7, tekan ini icon ini. Oke, di layar akan muncul notifikasi seperti ini. Oke, ini touchpad-nya kita tes. Oke, touchpad-nya sudah berfungsi guys. Jadi permasalahannya hanya pada settingan tombol ini. Tombol ini yang diaktifkan, nonaktifkan. Tekan sekali aktifkan, tekan sekali lagi nonaktifkan. Hanya menekan ini on off-nya. Oke guys, jadi untuk touchpad-nya sudah berfungsi. Selanjutnya untuk tombol yang jika kita tekan JKL ini harusnya keluar JKL, tapi yang keluar 1 2 3. Misalnya tekan J, harus biasa kadang-kala misalnya JKL, malah 1 2 3 yang keluar. Jadi teman-teman sekalian, sangat gampang sekali ini. Tekan di bagian numlock F12 ini yang ada tulisan numlock. Tekan saja sekali. Oke, akan muncul di atas model seperti ini. Oke, coba kita tes JKL, sudah keluar guys. Oke, berarti masalah settingannya. Jadi cari numlock 1 2 3, numlock. Jadi itu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan tombol ininya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ya, di keyboardnya. Oke guys, begitulah caranya untuk mengaktifkan touchpad dan tombol numlock di keyboardnya. Oke guys, semoga bermanfaat. Like and subscribe kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.